Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan soal kita, soal nomor 15 halaman 102, uji kompetensi 3.1 matematika wajib kelas 11 SMA kurikulum 2013. Kita baca soalnya. Diketahui matriks A yaitu matriks A, B, C, D, E, F dan matriks X sama dengan matriks R, S, T, U, P, W. Syarat apakah yang harus dipenuhi supaya matriks A sama dengan matriks X? Jelaskan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Langsung saja. Penyelesaian. Syarat yang harus dipenuhi agar matriks A sama dengan matriks X adalah 1. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks E. Syarat ini sudah dipenuhi karena ordo A dan ordo X sama, yaitu 2 kali 3, memiliki 2 baris dan 3 kolom ya. 2. Elemen-elemen yang seletak dari matriks A dan matriks X harus memiliki nilai sama sebagai berikut. Matriks A sama dengan matriks X. Perhatikan matriks A-nya yaitu matriks A, B, C, D, E, F sama dengan matriks X-nya R, S, T, U, V, W. Elemen-elemen yang seletak dari matriks A dan X harus sama. Jadi A harus sama dengan R, B harus sama dengan S, C harus sama dengan T, D harus sama dengan U, E harus sama dengan V, dan terakhir F harus sama dengan W. Jadi itulah syarat yang harus dipenuhi agar matriks A sama dengan matriks X. Demikianlah penjelasan dari soal nomor 15. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka, silakan like, comment, and share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Stranded in the open, dried out.